Sekiranya ada suami yang sayang ke istri. Ini ada orang ni. Oh, dia kata, "Ustaz, minta maaf lah, saya tak nak pergi masjid. Sebab saya ni sayang kepada anak dengan bini. Habis nak solat berjamaah di rumah." Sedap juga tu. Nak solat berjamaah di mana? Di rumah dia. Saya tanya dia, kata, "Pak imam kampung awak tu, dia ada anak bini ke tak?" Dia kata, "Ada." Habis kalau imam kata saya sayang anak bini, tak pergi semayang masjid juga, lagu mana? Tutup masjid lah kalau semua orang berpahaman lagu ni. Baik. Kalaulah kita nak buat juga, nak solat berjamaah juga dengan keluarga di rumah, macam mana cara? Buat seperti Muaz tadi. Kita pergi solat berjamaah dengan imam di masjid, ma'al muslimin, kemudian balik ke rumah, biar keluarga tunggu di rumah, isteri tunggu, anak-anak yang kecil tunggu, dia jadi imam pula kepada mereka. Muaz ni Nabi tak larang. Nabi tak larang suruh apa ni? Suruh kata tak boleh jadi imam dua kali, sekali imam sekali imam tak? Nabi suruh. Cuma Nabi marah. Sebab apa? Sebab dia baca panjang. Itu je. Dan ada satu lagi hadis yang menguatkan hujah kita ini, iaitulah ketika Nabi tengok, Nabi SAW tengok seorang sahabat mari lambat macam. Maka Nabi kata apa? Siapa nak sedekah pada orang ni? Yang dia pergi solat Jumaat kali dengan dia. Jadi riwayat yang mengatakan sedekah itu iaitulah riwayat salat subuh, maka tak timbul lagi soalan mengulangi salat lepas subuh ataupun selepas asar kerana riwayat tersebut menyebut sedemikian. Jadi kita mengatakan kepada suami yang sayang kepada keluarga, anda tuan tetap kena pergi salat berjamaah di masjid, kemudian balik menjadi imam di rumah, maka terkumpullah dua keadaan, salat di masjid dan sayang kepada keluarga. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita ni saya tak tepat siapa tak pergi masjid. Sebab nak jaga anak bini. Jaga anak bini bawa pergi masjid belaka. Apa hidup siapa tak pergi masjid tu? Nah.